Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya buat sahabatku semuanya. Semoga hari diberi kelancaran rezeki yang berkah dan dipanjangkan umur yang berkah pula ya. Nah, kali ini saya punya sarapan ya. Nah, ini ada kebab pisang keju susu ya. Nah, pisangnya pisang Bandung ya. Saya akan cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ternyata, ada manis, ada asin, tuh pokoknya cocok banget. Nah, lihat ini kejunya ya, tak pakai lama ya, kita lihat videonya ya dan kita lihat bagaimana bikinnya. Ini ada pisang Bandung ya yang sudah dikukus dan sudah dipotong. Ini ada susu kental manis ya, kalian misalkan nggak mau pakai nggak apa-apa. Ini ada keju mozzarella ya, mozzarella cheddar. Terus di sini juga ada kebab. Nah, kali ini saya mau bikin kebab pisang keju susu ya. Kita akan coba. Nah, kita akan isi pisang ya. Tadi aku pisangnya pakai dua ya. Sedang saja. Kita taruh susu ya. Kalau yang mau pakai susu boleh, karena mungkin pisangnya udah manis ya. Pisangnya udah manis banget ini. Oke. Dan kita gulung ya. Nanti kita akan polesin garin ya. Saya bikin tiga ya, mungkin saya goreng satu aja ya. Ya, goreng yang ini. Nah, ini saya mau goreng satu aja, jadi ini dipolesi margarin kayak gini ya, biar nanti digoreng merekat juga. Inilah hasilnya ya, kebab pisang keju mozzarella susu. Bisa buat sarapan, bisa juga buat ide jualan. Nantikan video aku yang selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.